Sekarang
penilaian. Jadi ada penilaian kelompok, individu, ya. Kemudian nanti yang sudah silakan menentukan siapa yang nanti sebagai pematerinya menjelaskan hasil diskusi tadi. Kemudian yang kedua, moderator. Sudah siap? Sudah semua ya? Sesuai dengan tadi kesepakatan kelas ya. Jadi untuk yang maju pertama sesuai dengan tadi memilih kertas yang terbuat tadi. Nanti kelompok 6 dulu ya. Baik, silakan kelompok dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu?
Jadi sistem terisolasi tidak adanya pertukaran energi ataupun materi atau jam, karena terisolasi tertutup semua, ya seperti itu, ya seperti itu. Ya baik, kalau kesimpulannya, baik selanjutnya nanti pelajaran yang selanjutnya yang kita bahas adalah tentang persamaan reaksi termokimia. Ya, silakan pelajari persamaan reaksi termokimia. Semuanya semoga sukses.